Baik, kita masuk ke alun-alun Kota Pasuruan di sore hari ini ya. Inilah suasana alun-alun Kota Pasuruan. Daerah-daerah. Tiba lo. Ayo munggah, ayo munggah. Suasananya sangat ramai sekali di sore hari ini ya. Hei tayo lo nole. Baik, inilah alun-alun Pasuruan ya lo. Ini bentuknya, ini mungkin kemarin, satu tahun kemarin ini sampai direnovasi sampai 3 kali. Mungkin ini yang terakhir, jadinya seperti ini, bagus banget ya. Aira. Tuh. Ini sore hari kurang lebih jam 16.30. Ya, lah kita jalan-jalan Pasuruan, Aira. Yang iranya diturunin, ayo jalan sendiri. Loh, ini sama nyonya Cak Mit ini ya. Ini di sore hari kurang lebih jam 16.30 ini. Ya, baik kita keliling. Awas. Hop. Ayo ke sana. Ayo muter-muter sih. Ayo. Loh, di situ loh, itu ada ikannya ini ya guys ya. Ada ikannya tapi airnya kotor. Air sebelah sana air. Oh, kita jalan lagi situ ya. Ini ada rumahnya merpati burung dara. Iya. Aira. Waduh, anaknya lari. Lah ini kalau sore hari ini rame. Ini pas di hari Minggu. Yes. Oh, inilah. Ini suasana di Pasuruan ini ya. Kalau sore hari ini. Nah, suasana seperti ini kalau di sore hari. Ayo. Ayo. Lah itu airnya macer air. Nah inilah suasana dengan Pasuruan di sore hari. Tiap hari Minggu ya. Ini cocok buat bawa anak kecil. Bagus kan ya. Inilah suasana Pasuruan.
pisang batang itu. Ya, suasananya sangat bagus sekali. Semakin malam semakin bagus. Loh, di sini suasana sama rata-rata banyak yang bawa anak kecil ya, yang bagi keluarga. Ini sangat cocok sekali bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak bisa diajak main ke sini ya. Tuh. Asik. Sandari dari kene ya, enggak, Bu. Lunggu sih kono, lunggu. Dendi kira, kira lah no, lo ayah lo, kira ayah dua lo. Dendi ya re ayah lo. Dendi ki. Dendi. Aduh, alun-alun ya. Inilah keseruan alun-alun kota Pasuruan. Nanti kalau saya jalan-jalan kemana lagi, pasti saya upload lagi guys ya. Yang penting jangan lupa di subscribe dan di like untuk biar saya lebih semangat lagi membuat YouTube-YouTube yang lain ya.